Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita bermain game Sakura ya. Mio, Atom, si Atom kemana ya? Ah, Yuta, aku nggak tahu juga Yuta. Ah, ya Kak Yuta, tadi dia katanya mau pergi ke WC tuh. Ah, Yuta. Ah, itu Atom teman-teman. Ah, Yuta, kenapa kamu? Ah, kamu kenapa Atom? Ah, Yuta begini Yuta. Tenang dulu, kamu kenapa? Aku melihat ada mobil van berhantu balik kampung. Hah? Mobil van berhantu? Wah, bahaya banget nih. Kamu melihatnya di mana, Atom? Aku melihatnya di depan rumah kita, Yuta. Wah, ada di depan rumah kita ya. Astaga, kenapa dia tiba-tiba bisa ada di sini ya? Kenapa dia bisa ada di peternakan kita? Ah, Kak Yuta, coba deh kita lihat pakai drone aja ya, Kak Yuta. Kayaknya seram nih. Ah, ya Yuta, coba kita pakai drone aja. Aku masih nggak berani kalau mau lihat langsung begitu. Ah, baiklah, kita gunakan drone saja ya, teman-teman. Oke, tunggu. Nah, sekarang drone-nya udah aktif, teman-teman. Ah, ya Yuta, Atom, kamu melihat mobil van berhantu itu di mana sih? Ah, aku melihat di depan rumah kita. Oh, ini di muka jemuran nggak ada nih. Ah, Yuta, sana Yuta. Wah, iya juga, ada di sini ya ternyata. Wah, kenapa mobil van-nya bisa ada di sini, teman-teman? Ah, Kak Yuta, coba Kak Yuta lihat deh, Kak Yuta, di dalam mobil itu ada siapa sih? Ah, Yuta, kayaknya nggak ada orang deh, Yuta, jangan mendekat, Yuta. Wah, iya, ini sangat seram, teman-teman. Mobil van berhantunya nggak kelihatan ada orang di dalamnya. Wah, kita harus pergi dari sini sekarang juga, atau kita akan melihat ke situ. Ah, Yuta, kita lari aja, Yuta, gimana? Aku nggak berani, Yuta, kalau mau melihat mobil van berhantu itu. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Nah, baiklah, sekarang kita kemana ya, teman-teman? Yuta, kita nggak usah pergi ke tempat itu deh. Kak Yuta, kita masuk ke dalam rumah aja deh, kita bersembunyi. Ah, betul itu, Mio, kita masuk ke dalam rumah aja. Ayo, teman-teman, kita menunggu sampai mobil van berhantunya pergi dari sini. Ah, ya, Yuta, betul juga, Yuta. Oh, itu dia mobil van berhantunya, teman-teman. Ah, iya, Yuta, cepat masuk ke dalam rumah, Yuta. Baiklah, ayo, kita harus masuk ke dalam rumah dan berlindung. Jangan sampai mobil van berhantu itu akan menculik kita. Iya, betul-betul, Yuta. Baiklah, kita tunggu di sini aja. Wah, teman-teman, coba lihat itu. Yuta, kami melihatnya juga, Yuta. Ah, iya, Kak Yuta. Ah, lihat itu mobil van-nya ada di depan kita, teman-teman. Dia berjalan dan kayaknya dia mengetahui kita deh. Ah, iya, Yuta, mobil van berhantu itu sangat seram, Yuta. Iya, aku juga berpikir begitu. Atom, kita harus kemana nih? Astaga, mobil itu mengincar kita, teman-teman. Ah, Kak Yuta, kita nggak bisa keluar dari sini. Kalau kita keluar, dia pasti akan mengejar kita. Wah, iya juga ya. Tapi kita harus kemana, Mio? Atom. Ah, Yuta, kita tetap di rumah aja deh kayaknya. Kita menunggu sampai mobil van itu pergi. Ah, baiklah, kita akan menunggu sampai mobil van itu benar-benar pergi ya, teman-teman. Ah, iya, Yuta. Iya, Kak Yuta. Iya, Kak Yuta. Nah, teman-teman, coba lihat itu, mobil van-nya sudah pergi tuh. Ah, Yuta, mobil van-nya sudah pergi, Yuta. Ya, Kak Yuta, betul banget tuh, mobil van-nya udah lari karena kita keluar rumah. Wah, iya, coba kita lihat lagi, barangkali dia masih ada di sekitar sini ya, teman-teman. Ah, Yuta, nggak mungkin, Yuta, dia pasti udah pergi, Yuta. Wah, iya juga ya. Aduh, syukurlah, aku takut sekali tadi. Kalau aku kira itu mobil berhantu bakalan culik kita, teman-teman. Iya, Yuta, Kak Yuta, kalau sampai kita keluar dia bakal menculik kita. Wah, iya benar kamu, Mio, benar kamu. Ya, Yuta, sekarang kita harus kemana, Yuta? Ah, kita tidur aja deh, teman-teman. Kalau kita keluar lagi nanti mobil van-nya balik lagi nih. Ah, ya betul banget, Yuta. Iya, Kak Yuta, aku takut banget nih bermain sampai tengah malam seperti ini. Nah, iya, teman-teman, baiklah, kita akan pergi tidur sekarang ya. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Apa Yuta? Itu sepertinya peternakan kita udah nggak terdengar lagi ya. Ah, iya, Kak Yuta, biasanya ayam-ayam pada berkokok kalau malam-malam gini. Wah, iya juga, coba kita pergi lihat, teman-teman. Wah, iya benar,
semua peternakan kita, ayam, kambing, sama sapi ikut menghilang. Wah, Yuta, jangan-jangan dicuri sama mobil van berhantu itu. Iya, pasti dia yang membawa hewan-hewan kita di sini. Wah, astaga. Ini gimana dong, teman-teman? Piaraan kita udah nggak ada nih. Aduh, Yuta, aku juga bingung, Yuta. Kita pasti dimarahin, Yuta. Ah, iya, Kak Yuta. Aduh. Aduh, berarti yang menculik semua peternakan kita ini adalah mobil van berhantu itu ya? Iya, pasti dia yang menculiknya. Aduh, gimana dong ini? Ah, Yuta, udah Yuta, kita masuk aja Yuta, nanti kita ceritakan besok pada bos Yuta. Oh, baiklah. Ayo teman-teman. Ah. Iya, Kak Yuta, daripada kita yang diculik, Kak Yuta. Iya, benar juga ya, daripada kita yang diculik. Aduh, ayo kita masuk teman-teman. Nah, teman-teman, video kita sampai sini dulu ya. Itu mobil van berhantunya sudah menculik semua ayam, kambing dan juga sapi kita, teman-teman. Ah, iya, betul banget tuh. Aduh. Iya. Aduh, kalian jangan keluar malam ya, teman-teman. Nanti diculik mobil van berhantu. Ah, iya, betul banget tuh. Ah, ya sudah deh, kita akan tidur dulu ya. Kita nanti bikin video lagi besok, teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.